Namaku Dodi. Daniel adalah anakku. Tapi kami enggak seakur seperti sekarang. Jangan main game terus lah, Dani. Sebelumnya aku enggak mengerti kemauan anak aku. Makanya terus juga, apalagi Daniel juga dapet di sini karena Daniel pengen jadi YouTube streamer game, makanya akhirnya... Dari dulu harapan aku, Daniel itu bisa dapat pekerjaan yang stabil. Makanya aku merasa khawatir masa depan Daniel. Kalau dari saya sih, saya lihat tuh Daniel suka sampai malam-malam masih main game, terus dia masih lampunya masih nyala sampai saya nggak bisa tidur. Saya lihat-lihat tuh apa dia sampai teriak-teriak mainnya tuh sama teman-temannya, teriak-teriak ngobrol. Terus kayaknya mengasihkan, cuma saya supaya lebih dekat lagi bisa ngikut anak saya Daniel, saya coba-coba. Meskipun aku tahu ocehan papa tuh sebenarnya maksudnya baik, tapi tetap aja sih dalam hati aku berharap suatu hari papa bisa jalan masuk ke dalam dunia aku. Kalau Daniel pribadi sih rasanya tuh gimana ya? Kayak ngerasa tersentuh aja sih gitu kan, karena di umur papa yang sekarang gitu kan, ya mungkin ke orang tua zaman sekarang kan mikirnya kayak gitu kan, ah itu kan bikin anak muda gitu kan. Kalau yang papa sekarang akhirnya ngertiin Daniel itu, makanya ngerasanya tersentuh aja, jadi kayak terharu gitu jadinya gitu kan. Karena mau mencoba, terus mau penasaran, akhirnya main bareng deh, kayak gitu. Terima kasih PUBG Mobile karena udah membantu membawa hubungan kami kembali dan menjadi jembatan atas semua masalah yang pernah kami hadapin. Dan sekarang kami udah saling ngerti, kami juga tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Dan juga karena PUBG Mobile, aku dan papa ada banyak sekali bahan bicara dan bahan candaan. Mas Dani, semoga sukses dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, baik dalam hubungan dengan papa, dan semoga misalnya sukses, tidak sukses, tolong jangan lupakan papa. Keluarga adalah emang dukungan yang paling kuat, yang diam-diam ternyata memberikan dukungan terbesar